Ini adalah 7 jenama Indonesia yang sangat terkenal di Malaysia yang orang Malaysia sendiri tak tahu. Indonesia antara negara yang sangat rapat dengan Malaysia. Walaupun kadang-kadang kita ni selalu gaduh disebabkan perkara-perkara tertentu. Contohnya rendang berasal dari mana, batik berasal dari mana. Tetapi kita ni tetap serumpun, gaduh-gaduh manjalah katakan macam adik-beradik. Jadi, apakah 7 jenama Indonesia yang sangat terkenal di Malaysia? Sampai ke orang Malaysia pun tak tahu rupanya 7 jenama Indonesia. Yang pertama adalah Celebrity Fitness. Mesti ramai yang tak sangka, rangkaian gym yang sangat terkenal di dalam kebanyakan mall di Malaysia ni rupanya berasal daripada Jakarta, Indonesia. Penubuhan syarikat ini ditubuhkan oleh 3 ahli perniagaan iaitu John Franklin, Mike Anderson dan JJ Sweeney dari Ireland. Diorang ni berjumpa semasa berkhidmat di California Fitness dekat Taiwan. Berbekalkan pengalaman, pengurusan hotel, pusat kesihatan dan sains sukan, diorang bertiga ni berani untuk buka sebuah rangkaian pusat kesihatan yang diberikan nama Celebrity Fitness. Cawangan pertama dibuka di EX Mall Jakarta pada tahun 2004. Keduanya jenama yang berasal daripada Indonesia iaitu Kapal Api. Kopi Kapal Api, betul-betul kau. Siapa je tak ingat tagline Kopi Kapal Api ni dekat iklan TV Malaysia pada ketika dahulu. Sebenarnya jenama ni dah lama dah wujud sejak 1920-an lagi, masa Indonesia di bawah pentadbiran Belanda. Jenama ini dibangunkan di Surabaya oleh adik-beradik pendatang iaitu Go So Let, Go Bi Jong dan Go So Bin dari China. Dengan menggunakan basikal, diorang menjual kopi diorang ni pada awalnya bernama Kopi Hap Ho Jan. Jadi, kenapa ianya bertukar nama kepada Kopi Kapal Api disebabkan kerana kopi ni sangat digemari oleh kelasik kapal yang singgah berlabuh di Tanjung Api, Surabaya. Selepas konflik melanda adik-beradik ni, diorang pun berpecah dan aset kilang jatuh kepada Go So Let. Kemudian, dua anaknya meneruskan jenama ini kekalkan nama Kopi Kapal Api ke serata dunia, termasuklah Malaysia. Ketiga, jenama yang datang daripada Indonesia iaitu Air Mineral Aqua. Air Mineral ni sangat terkenal dekat Malaysia. Pengasasnya bernama Tirto Utomo dan kini Air Aqua dah berkembang ke banyak negara. Jadi, kisah macam mana Tirto ni boleh terfikir nak buat jenama Air Aqua ni adalah masa dulu, masa awal-awal dia bekerja dekat syarikat cari gali minyak dekat Indonesia, dia mendapati bahawa susah nak dapat air bersih dekat situ. Lepas tu, idea dia untuk membotolkan air kosong ke dalam botol buatkan orang gelak aje dekat idea dia ni, katakan dia ni gila. Lepas tu, Tirto ni suruh adik dia pergi kerja dekat Thailand, dekat kilang pembotolan air. Lepas adik dia dah cedok ilmu dekat Thailand, adik dia pun balik. Abang dia pun berhenti kerja. Diorang pun buka kilang kecil pada tahun 1973 dengan telaga sumber air pertama diorang digali dekat sana. Jenama keempat adalah Jeko. Rangkaian donat memang banyak dekat Malaysia. Contohnya Big Apple, Dunkin Donuts, Krispy Kreme. Tak lupa juga dengan Jeko, iaitu rangkaian donat yang berasal daripada Indonesia. Jeko merupakan rangkaian kedai donat dan kopi yang paling pesat membangun di Indonesia. Yang kelima adalah Kopiko. Tak tahulah generasi Z zaman sekarang ni kenal ke tak gula-gula Kopiko. Saham syarikat Kopiko juga melonjak baru-baru ni disebabkan masa delegasi Indonesia berjumpa dengan Elon Musk. Elon Musk makan Kopiko dan kata ianya sedap. Disebabkan video Elon Musk makan Kopiko dan kata ianya sedap, jadi saham syarikat Kopiko ni pun melonjak gila-gila. Yang keenam adalah Indomie. Indomie ni memang sangat terkenal dekat mamak di Malaysia. Mungkinlah ramai je yang tahu Indomie ni berasal daripada Indonesia sebab nama dia pun Indomie, ada Indo dekat depan tu. Tapi Indomie ni pun kena masuk dalam senarai ni sebab Indomie ni merupakan jenama yang sangat terkenal dekat Malaysia. Jenama ni diperkenalkan pada tahun 1972 oleh syarikat Indofood. Ia bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah seluruh Asia. Australia, Afrika, New Zealand, USA, Kanada, Eropah dan Timur Tengah. Indomie juga dihasilkan dekat Nigeria sejak 1995. Indomie merupakan jenama popular dan mempunyai kilang pembuatan mi segera terbesar di Afrika. Yang ketujuh adalah Choki-Choki. Memang tak lengkaplah zaman kanak-kanak korang kalau tak pernah makan Choki-Choki ni. Mungkin ramai yang ingat Choki-Choki ni adalah buatan daripada Malaysia sebab ianya sangat terkenal. Tetapi tahu tak korang bahawa ianya adalah datang daripada Indonesia.
Coki-coki ni pun berasal dari syarikat sama dengan Kopiko, iaitu Mayora Indah. Jadi, itulah 7 jenama Indonesia yang sangat terkenal di Malaysia. Cuba komen sikit, jenama mana yang korang tak sangka rupanya itu jenama Indonesia. Ingatkan selama ni jenama negara lain. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ross Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.